Jadi ta'aruf itu filosofi yang pertama menurut saya adalah yang paling terdekat dengan kita dulu, coba kita perhatikan. Cinta yang baru muncul setelah akad nikah itu nggak telat loh. Jadi jangan kalian pikir bahwa itu cinta yang kayaknya dipaksain, nggak mateng, cinta yang kayaknya belum siap misalnya. Enggak, buktinya banyak yang kayak gitu. Sehingga ta'aruf yang mereka alamin itu ta'aruf yang organik namanya, ta'aruf yang natural. Coba kalian periksa lagi deh circle ataupun mungkin orang-orang yang selama ini ada dalam kehidupan kalian. Jangan-jangan mereka itu layak sekali untuk jadi pasangan hidup kalian dan kalian udah kenal mereka gitu. Jadi ta'aruf itu filosofi yang pertama menurut saya adalah yang paling terdekat dengan kita dulu, coba kita perhatikan. Kita kayaknya selama ini kurang membuka diri kepada yang dekat, justru terlalu membuka diri kepada yang jauh. Yeah, yeah. Setahu saya dulu secara naturally itu tuh dalam sejarah Islam mereka menikah emang dengan orang-orang yang emang udah kenal lama gitu. Jadi jangan skip yang terdekat, membuka yang jauh, ujung-ujungnya kita gambling, akhirnya nanti kita patah hati.